Penasaran nggak sama laju karir lo di 2022? Saking penasarannya, gue dan Puisi sampai coba dibacain tarot secara offline dan online. Generasi milenial, yeah. Gen Z ke bawah juga, ya. Bayangin mereka itu hidup di era yang serba nggak jelas sekarang. Kira-kira dari tiga ini, yang paling enak yang mana? Ini, yang tengah. Oke, kita buka yang lainnya dulu ya. Aduh, aduh. Jelek ya? Tapi dibukain. Rata-rata sih mencari klarifikasi ya. Jadi hampir semua orang sebenarnya datang ke aku tuh sudah tahu jawabannya. Oke, menarik sekali. Yang pertama adalah the world. Itu artinya akan memasuki sebuah fase baru yang sangat abundant. 2022 tuh tahunnya kamu banget ya secara karir. Interpretasi tiap reader bisa beda. Percobaan sederhana kayak gini emang belum cukup untuk ngetes akurasi tarot. Tapi dengan begini, gue mulai paham sih. Kenapa anak muda demen sama tarot dan tahayul lain?